Kepala keluarga merupakan seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap atau ditunjuk sebagai kepala keluarga. Seorang pemimpin yang baik tidaklah mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan seluruh awaknya. Seperti keluarga yang ada dalam video berikut ini. Video yang diunggah oleh akun Instagram video_medsos memperlihatkan seorang ayah menemani sang anak yang sedang makan. Tampak di meja hanya ada satu porsi makanan yang sedang dimakan oleh anak yang menggunakan seragam SD. Sedangkan sang ayah tampak tertidur dengan menundukkan kepalanya di meja sembari menemani anaknya makan. Namun yang membuat haru, sang anak selesai makan dan makanan tidak habis, ayah tersebut dengan lahap menyantap sisa makanan anaknya. Ia rela menahan lapar dan mendahului anaknya untuk makan. Sontak saja video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang merasa kagum dengan ayah tersebut yang rela berkorban demi anaknya.